ikut bercerita Radio Rimba Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siku hormati Amaina Dewan Juri, siku hormati panitia penyelenggara lomba ni, siku bangganan pongpongku peserta lomba ni. Halo ni, aku mulai bercerita tentang Radio Rimba Raya menguatkan kemerdekaan Republik Indonesia. Merake pengen, merake pengen, merake pengen. Pengeboh ini ku cerita. Judul cerita Radio Rimba Raya, sumber Psikopedia Junior Bumi Gajah Putih, pengarang Amma Hammadin. Peran Radio Rimba Raya menguatkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika embun tipis masih mubalak perbukitan, cahaya lo mulai menerangi pojok-pojok pepohonan. Semeler kuyu gunung si sejuk, cahaya lo mulai menerangi pojok-pojok pepohonan. Dataran tinggi tanah gayo mulai tergugah, ngedele mu jadi saksi si bisu perjalanan sejarah. Muhiasi kebesaran bangsa orang negara ni, hasil bumi mu ilerek mata dunia, kupimu terunik i dunia, uyemmu terbaik i dunia, tehmu terharum i dunia. Ko ijuluki miniatur negeri Eropa, orang pedalaman latar utem uyemmu. Kurang lebih 72 ton Radio Rimba Raya berhasil memprovokasi opini publik dunia. Si akhirnya kemerdekaan republik ni ngok eksis berlanjut sawah serloni. Radio Rimba Raya si terkenal orang sebutan Ertulu oyawal ngok membantu tim delegasi Indonesia iwan ni kancah internasional iwan rangka mempertahanan republik ni. Galak gere galak, merah gere merah, sampai gere pas mubantah. Catatan sejarah membuktinan bahwa sejarah ni bangsa ni, kemerdekaan ni Indonesia ni, ngokmian iakui dunia karena jasa ni Radio Rimba Raya. Si pada saat oya bertempat di daerah dataran tinggi Tanah Gayo atau tepati di kecamatan Pintu Rimba Gayo. Si Seni menjadi wilayah bagian Kabupaten Bener Meriah hasil pemekaran Ari Aceh Tengah. Si jarake kurang lebih 20 km Ari kota Kabupaten Bener Meriah yaitu Redelung. Daerah Rimba Raya ni iwan masa pemerintah darurat Republik Indonesia tahun 1948 sawah 1949 menjadi tempat pemancar ni radio. Arione isiaran keber-keber perjuangan mempertahanan republik ni. Karena pada masa oya Yogyakarta si merupakan ibu kota darurat ngeikuasai belene. Signal keling leng radio Republik Indonesia, Indonesia ngemerdeka. Radio Rimba Raya, radio depisi. Radio Rimba Raya berperan delekin kelangsungan republik ni. Waktu oya belena menguasai ibu kota pemerintah Republik Indonesia, iyo momen lewat radio hiperson empui belena ku dunia bahwa Indonesia gerarane. Cuman orang meleng si sayup lantang ari dataran tinggi Tanah Gayo, Radio Rimba Raya membantah berita oya. Orang meren bahwa Indonesia aralen. Akhirnya akibat berita isuaranen le negara denia orang serta merta mengakui ke
kemerdekaan mi Indonesia. Orom arae berita si siaran Ertulu merupakan pukulan berat ke pemerintah mi balene. Provokasi si ia kini arasidah alasan atau faktor si mudorong idirinin pemancar utan belartara utan panoh gayung. Sarah ken mulawan leng radio ni balene si ipancarna ari medan urum Sabang si hampir jep kelen melancaran pesiwar si artie perang urat syarab. Perang leng i udara urum radio ri meraya sekadang-kadang memeren dirie leng ni Indonesia merdeka oyawa di pancaran pumulo ari desa Krung Simpo berlangsung seru orang radio ni belene i medan radio Betavia. Bahkan orang radio hivel seru i Holland. Perdebatan ni dipanto orang kepala perwakilan RI i India Dr. Sudrasono. Liwat radio Penang i Malaysia nya i terus neku kepala perwakilan RI i PBB LN Palar. Inilah dasare pihak belena mudedek orang kenake menghancuran pemancar ni. Ini penyebabe lokasi dormu pinah-pinah ari kampung Krung Simpo i tegu kubur nicut gue i Aceh Besar. Rupane isen pe pemancar negara aman. Akhire diperintahan mian oleh GM kati itu nih ia berniri meraya si terkenal pantas ditemus pesawat ni belene. Roa orang terpelehe dataran tanah gayo kentruk fal basis gerilya jangka lemah ngeitin tue iperlunan pemancar si jeroh orang si kuat singok i andalen. Waktu ayah BWN ibu kota provinsi di seluruh Jawa orang Sumatera ngeitempati belene. Leng RRI pegera i pengene. Radio Rimeraya ni miwe atan situasi sulit nguk berfungsi ken alat penjuangan. Ketiga, Radio Rimeraya si ara daya pancar kuatan 300 watt telegrafi orang 300 watt teleponi menjaga komunikasi orang pemimpin pusat di sekitar Yogyakarta orang Surakarta. Kesimpulan ari cerita kuni bahwa Radio Rimeraya menguk mian ia kui dunia karena jasa ni Radio Rimeraya. Jadi kita sebagai penerus bangsa ni kita turah kita jaga Radio Rimeraya, turah kita lestarinan anti sampai kita lupanan. Ngaka penge bener meriah si sejuk bengi. Pongpongku arisa bang sawahku Maroke anti lupa.